Kawasan gol sendiri, itulah kesilapan yang berlaku untuk Sri Pahang pula. Azam Aziz bagaimana? Dia melakukan turning untuk melepaskan batang. Belum. Dan itu dia akan batang. Sri Pahang 1, Terengganu 0. Melalui Yemen Bokashvili dan juga Azam, secara individu dia bergerak. Melakukan turning terlebih dahulu sebelum melepaskan red button. Kita perhatikan di sini, skill yang ditunjukkan oleh Azam. Dia mengelirukan Marcel mencari space untuk menampan. Faisal dalam kawasan penalti, kali ini peluang untuk Faisal Halim. Dan kali ini peluang. Oh, terkena tangan penalti Muslim Ahmad. Apakah dia berjaya? Saya minta. Dan tak berjaya sekali lagi. Oh, sekali lagi gagal penalti atau bagaimana? Oh, dia Zarif juga bersedia. Penyokong-penyokong juga sudah bersedia ketika ini. Kita perhatikan di situ. Jordan minta, kali ini gol. Dia berjaya kali ini memilih arah yang sama. Peluang demi peluang hadir. Kali ini kita perhatikan Zarif tidak merebahkan badannya sebagaimana aksinya tadi. Masih menyelamatnya tadi.